wa'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan yang kedua, jangan lupa kita salawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat syafaat dari beliau nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Judul kultum saya adalah 5 hal yang membuat puasa sia-sia. Hadirin wa hadirat, rahimakumullah. Adapun 5 hal yang membuat puasa kita sia-sia adalah 1. Tidak ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali baginya kesalahan. Qubba sha'imi laisa lahu min siyamihi illa al-jub. Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali baginya rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Lalu yang kedua, berkata keji. Puasa adalah perisai. Barang siapa yang berpuasa tidak boleh berkata keji, pengumpat, marah, mencela, bertengkar. Itu juga membuat puasa sia-sia. 3. Berdusta. Apabila kita sedang berpuasa, kita tidak boleh berdusta. Juga membuat puasa sia-sia. 4. Berdusta. Allah berfirman dalam surah Al-Humazah ayat 1-2. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addadah. Yang artinya, celakalah bagi pengumpat dan pencela. 2. Yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Lalu yang kelima, fitnah. Fitnah adalah membicarakan keburukan orang lain yang tidak terjadi. Jika terjadi, disebut riba. Demikianlah kultum saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya mau nyampaikan pantun nih. Sungguh harum daun pandan, buah kurma dari Mekah. Marhabannya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.